Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Pendekar Pecahmon. Kita ketemu lagi di channel Pendekar Pecahmon bersama saya Gunadi Widi Nurcahyo. Nah, sahabat, pada episode kali ini saya mengajak sahabat untuk belajar dari sebuah kisah kembali yang pernah terjadi pada zaman dulu. Namun sahabat, sebelum saya mulai, sekali lagi saya menyampaikan bahwa konten ini ataupun channel ini saya rancang ataupun saya buat bukan untuk bermaksud menggurui atau mengajari. Channel Pendekar Pecahmon bukan bertujuan untuk mengajarkan ataupun menggurui sahabat semuanya tentang karakter. Tetapi saya mengajak sahabat untuk sama-sama kita belajar. Kalau istilah bahasa Jawanya sinau bareng. Ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan juga di episode awal dulu bahwa channel ini bukan bertujuan untuk menggurui atau mengajarkan kepada siapapun. Jadi saya tidak merasa lebih tahu daripada sahabat semuanya. Saya juga tidak pernah merasa lebih pandai daripada sahabat tentang karakter. Saya menyampaikan ini karena saya telah mempelajarinya, kemudian saya mengajak sahabat untuk juga sama-sama belajar. Atau boleh juga dikatakan bahwa saya menyampaikan ini sebagai sharing atau berbagi. Jadi niat saya adalah berbagi ilmu. Karena ilmu belum akan bisa dirasakan manfaatnya kalau belum kita sharing, kalau belum kita bagi. Itu saja niatnya sahabat. Jadi bukan bermaksud saya untuk mengajari atau merasa lebih pandai atau lebih tahu, tidak sama sekali, karena banyak yang belum saya tahu dan mungkin sahabat banyak yang lebih tahu dari saya. Jadi kalaupun ada yang sesuatu yang salah yang saya sampaikan atau kurang, silahkan diperbaiki, silahkan dikoreksi melalui komen yang bisa sahabat tuliskan di channel ini. Nah, di suatu ketika ada seorang pemburu, ada seseorang yang punya hobi berburu, namanya Ibrahim bin Adam. Ya, bukan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, namanya kebetulan sama. Jadi Ibrahim bin Adam ini hobinya berburu, tapi dia dikenal sebagai seorang yang pelit dan kikir. Walaupun dia sedang memiliki harta, tetapi dia tidak pernah mau bersedekah ataupun tidak mau pernah mau beramal. Nah, satu ketika Ibrahim dia berangkat berburu di tengah hutan. Namun setelah sekian lama tidak satu pun hewan buruan yang berhasil dia tangkap. Nah, jadi dia biasa berburu dengan membawa alat perburuan seperti panah, golok dan pisau atau belati. Nah, namun setelah sekian lama dia tidak dapat menangkap satu ekor binatang pun. Sehingga karena kelelahan dan kelaparan, akhirnya Ibrahim beristirahat di bawah batang pohon sambil membuka bekal makanan. Diambilnya sepotong roti. Tiba-tiba ketika dia mau makan roti, dia melihat seekor burung gagak datang menghampiri. Nah, seketika dia berpikir, wah, daripada nggak dapat hewan buruan, lebih baik burung gagak ini ajalah daripada nggak dapat apa-apa. Maka segera ya Ibrahim mengambil, ya ditaruh dulu rotinya, kemudian diambil panahnya bermaksud untuk memanah atau membidik burung gagak tersebut.
Tetapi di luar dugaan ternyata burung gagak itu datang menghampirinya, ya, terbang menghampiri dan menyambar roti yang dia taruh di dekatnya tadi. Nah, begitu menyadari rotinya disambar sama burung gagak itu dan terbang, kemudian Ibrahim langsung mengejarnya dan berniat untuk merebut kembali roti tersebut. Jadi sifat kikirnya muncul lagi, saking kikirnya sehingga dia tidak mau berbagi dengan burung itu sekedar sepotong roti. Dia kejar burung itu sambil dia bidik dengan panahnya, bermaksud untuk memanah burung tersebut dan mengambil kembali rotinya. Tapi kemudian burung itu semakin menjauh dan Ibrahim terus mengikuti arahnya sampai kemudian dia ketemu dengan seseorang yang terikat, tangan dan kakinya terikat dan tidak bisa bergerak. Ya, orang itu hanya bisa teriak minta tolong. Nah, melihat ada orang datang, melihat Ibrahim datang, orang tersebut segera berteriak minta tolong untuk melepaskan ikatannya. Wahai Tuan, tolong lepaskan ikatannya. Nah, Ibrahim datang mendekat, kemudian melepaskan talinya satu persatu. Setelah itu dia bertanya kepada orang tersebut, siapa Anda? Saya adalah pedagang, kata orang yang terikat tadi. Saya adalah pedagang. Saya tertimpa musibah ketika lewat ini, daerah ini ada gerombolan perampok yang merampok barang dagangan saya. Saya diikat dan barang dagangan saya diambil sampai habis. Lalu Ibrahim bertanya lagi, sudah berapa lama Anda terikat di sini? Saya sudah terikat di sini selama 7 hari 7 malam. Hah? Kata Ibrahim. Jadi Ibrahim terkejut, loh, 7 hari 7 malam terikat tanpa makanan, tanpa minuman, bagaimana Anda bisa hidup? Kemudian pedagang tadi cerita, ya, saya selama 7 hari 7 malam tidak bisa kemana-mana karena kaki, tangan dan saya terikat, tidak ada satu orang pun yang lewat di hutan ini. Tetapi Allah Maha Besar, Allah mengirimkan seekor burung gagak yang selalu memberi saya makanan sepotong roti setiap hari. Apa? Burung gagak? Iya. Jadi burung gagak itu yang memberi makan Anda? Iya. Jadi setiap hari ada seekor burung gagak yang dengan izin Allah, burung gagak itu menjatuhkan sepotong roti di dekat saya sehingga saya bisa meraih makanan itu dengan menggunakan mulut saya, kemudian saya makan. Dan itu berlangsung terus selama 7 hari sehingga saya bisa bertahan hidup sampai sekarang. Seketika Ibrahim sadar. Kemudian Ibrahim bertanya, apakah tadi juga ada seekor burung gagak yang memberi makan? Oh ya, baru saja dia menjatuhkan sepotong roti. Kemudian baru saja saya makan. Seketika itu sadarlah Ibrahim bahwa ternyata walaupun seekor burung gagak, tetapi ternyata burung gagak itu punya hati nurani, punya rasa kasih sayang, sehingga dia tiap hari bisa memberikan sepotong roti, menjatuhkan sepotong roti kepada orang yang teraniaya tersebut. Nah, ini merupakan suatu peringatan bagi Ibrahim bin Adam bahwa burung gagak itu telah memberikan contoh kepada Ibrahim sifat kasih sayang dan menolong sesama dan tidak kikir. Burung gagak memberikan pelajaran kepada Ibrahim untuk menjadi orang yang selalu berbagi dan menolong sesama, bersedekah kepada orang lain, menolong orang yang membutuhkan dan tidak kikir kepada orang lain. Dari burung gagak tadi Ibrahim mendapatkan pelajaran pentingnya orang menjadi seorang dermawan, memiliki sifat kasih sayang dan mau berbagi dan mau menolong kepada orang yang membutuhkan. Nah, sahabat, ini juga merupakan pelajaran bagi kita untuk mari kita berusaha selalu untuk menjadi orang yang mempunyai sifat suka menolong orang lain dan suka membantu ataupun suka bersedekah.
terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan juga kita mendapatkan pelajaran untuk menghindari sifat kikir. Karena sifat kikir merupakan salah satu sifat yang dibenci oleh Allah, sebagaimana Allah telah mengazab Qarun, seorang yang mempunyai diberikan, seseorang yang sudah diberikan banyak harta oleh Allah, diberikan harta berlimpah, tetapi dia sangat kikir dan sombong, sehingga Allah menghukumnya, Allah mengazabnya dengan menenggelamkannya ke dalam tanah beserta seluruh harta-hartanya. Nah sahabat, semoga cerita singkat dan sederhana ini bisa memberikan pelajaran, bisa memberikan hikmah pada sahabat semuanya, terutama kepada diri saya sendiri. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan jumpa pada episode yang mendatang dengan kisah dan cerita yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Kuca. Dan sahabat, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah mengikuti channel Pendekar Pucangon, dan saya tutup episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dan kakinya terikat, mulutnya juga tertutup. Salah. Nah, dia hanya bisa teriak ataupun meminta tolong. Salah lagi. Ada sekelompok perampok yang merampok saya. Semua barang saya di